Seorang kasatria samurai selalu membawa katana, wakijashi, dan tanto. Pedang dengan nama katana biasanya dipasangkan dengan wakijashi dan tanto. Bentuknya mirip tetapi dibuat lebih pendek. Keduanya dipakai oleh anggota kelas kasatria samurai. Kedua senjata dipakai bersama-sama disebut daisho. Dengan membawa katana, wakijashi, tanto, dan mewakili kekuatan sosial dan kehormatan pribadi samurai. Pedang panjang dipakai untuk pertempuran terbuka, sementara yang lebih pendek, wakijashi, dipakai sebagai senjata sampingan, lebih cocok pertempuran jarak dekat untuk menikam pertempuran jarak dekat. Dan tanto digunakan untuk seppuku, suatu bentuk ritual bunuh diri yang menggunakan pedang pendek yang disebut tanto. Pedang yang lebih pendek seperti tanto tidak hanya digunakan oleh laki-laki, tetapi juga digunakan oleh perempuan sebagai alat pertahanan yang dapat digunakan untuk menikam musuh saat dalam keadaan terdesak. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan kedua pegangan tangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari negara manapun, katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pinggul pemakainya. Tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata bilah pedang mengarah ke bawah. Katana justru sebaliknya, mata pedangnya mengarah ke atas. Ini dimaksud untuk mempermudah seorang samurai dalam melakukan aktivitasnya, termasuk sumpah darah. Cukup dengan menarik sedikit saja gagang pedang dan menggoreskan ibu jari pada mata pedang. Sementara seni praktis penggunaan pedang katana untuk tujuan semula yang telah usang, seperti bela diri kenjutsu, ninjutsu, yaijutsu, dan batojutsu, serta jujitsu, beralih menjadi seni bela diri modern di Jepang dan menjadi budaya tradisi Jepang, harus bisa memainkan sebilah pedang katana, mulai dari katana, wakijashi, dan tanto. Sekian dan terima kasih. Untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga, apa gunanya untuk di subscribe? Karena agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan video-video menarik di channel Persatuan Ronin Samurai yang menampilkan berbagai macam bela diri seperti bela diri Iaido, Ninjutsu, Furushia, Hema, dan aliran bela diri silat, berkuda, hingga memanah. Maka jangan lupa di subscribe, like, dan komen and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejam.
tanah asli buatan Cibatu Sukabumi nih, asli real. Kita tes gigi. Kita jaman bilangnya nih. Kita kaleng-kaleng. Kadar remaja ya. Tes kadar remaja ini paku berapa ini? 12. Mantap. Besar sekali bos nih. Hampir sama nih sama jari tangan. Kejar. Spring steel, kejap, mantap. 1, 2, 3. Yang bener udah hal nebasnya. Untuk tembok tuh, sana dari sana. Thank you.